teman-teman tadi itu kutipan pernyataan dari sejumlah tokoh bangsa yang penuh makna dan rasanya masih terus relevan hingga kini. kira-kira pelajaran apa yang bisa kita tarik dari pesan-pesan para pendahulu di masa kini uh, untuk masa kini? saya sudah mengundang uh, untuk membahasnya staf khusus mensesnek staf khusus baru ada Faldo Maldini. Selamat malam Faldo. Selamat malam mbak Nana. Terima selamat kasih sudah hadir di mata Najwa. Saya juga mengundang teman saya direktur eksekutif Lokataru Haris Azhar. Bang Haris selamat malam. 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 Uh, Bang Haris kita tadi belajar Bung Hatta dan Bung Karno. Dunia politik kita hari-hari ini. Seberapa jauh atau sebetulnya masih ada lah nuansa-nuansa seperti yang tadi kita dapatkan? Nyaris nggak ada ya? Nyaris nggak ada. Kalau dulu itu dua hal ya. Kalau dari Bung Karno dan Bung Hatta ada dua keywords: berani dan jujur. Hari ini berani bohong. Beraninya dapat tapi berani bohong. Politik hari ini itu dinodai oleh uh, uang dan juga dinodai oleh manipulasi-manipulasi e, narasi atau image yang dibangun. Image bisa dibentuk tapi kejujuran dan produknya nol. Nah, begitu juga dengan uang. Uang dijadikan sumber untuk kegiatan politik dan kegiatan politik tujuannya uang. Jadi kekuasaan untuk uang, uang untuk kekuasaan. Kalau ada nilai, wah Bang Haris terlalu pesimis nih. Saya bukan pesimis, saya sebetulnya mencoba menggambarkan. Bahkan sampai di tingkatan masyarakat pun, kita suka dengar ada serangan fajar dan lain-lain. Itulah sampai ternodainya itu sampai begitu. Jadi bukan sekedar jual beli di tingkatan atas, tetapi dalam soal mobilisasi untuk meraih jabatan politik atau posisi politik ada sampai di sana. Oke. Okay. Ini yang menurut saya... Jadi berani dan jujurnya, beraninya berani bohong, jujurnya tidak ada sama sekali? Uh, jujurnya, malah ditambah yang tidak jujur. Tidak jujur, kontras sekali. Kontras sekali. Bagaimana politisi kita yang sekarang jadi orang istana? Hari-hari ini seperti itu, kah? Terlalu kontras dengan apa yang kita dengarkan keteladanan Bung Karno, Bung Hatta. Ya, uh, menurut kami sih, memang kita hari ini lebih baik dan ya, momen ya, seperempat tahun terakhir. Kalau saya, bagi satu abad itu, bagi empat tujuh enam ini, kan, seperempat terakhir, Mbak. Kita jelang satu abad. Kita perlu untuk bicara tentang politik kenegarawanan, gitu. politik tentang tadi Bung Karno dan Bung Hatta. Tadi memperlihatkan bahwa e, mereka hadir untuk saling melengkapi, mereka hadir untuk saling menjaga, mereka hadir untuk saling e, menutupi. Mungkin dalam derajat tertentu, apa yang mereka tidak punya satu sama lain. Dalam artian, misal hari ini e, ada yang di dalam, tentu perlu dilengkapi dengan yang di luar. Hari ini. Mungkin ada yang tidak bergabung, tapi perlu ada yang bergabung yang men, yang mampu mendorong untuk konstruktif dan bahasan-bahasan kita itu lebih konstruktif. Jadi ini tentang hal yang ditunjukkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta bagaimana mereka itu hadir sebagai komplementer, makanya dia bilang duit tunggal kan. Dan masih adakah Bung Karno Bung Hatta di antara kita hari-hari ini? Saya kira jalan menuju ke sana tentu sangat terbuka, manana, Apalagi di usia kita demokrasi pasar runtuhnya lazim otoritarian. Tentunya banyak sekali kita lihat dulu Bung Karno dan Bung Hatta berbicara tentang konsepsi, ya. bicara tentang gagasan. Itu dulu Valdo. Kalau sekarang apa? Itu yang perlu penilaian Bang Haris tadi itu terlalu. Saya, saya kira itu yang perlu sama-sama kita dorong ya. Misal kayak hari ini kita melihat anak muda masuk politik banyak, ya kan? Kita perlu anak muda yang punya konseptual yang kuat, komparatif yang kuat. Bagaimana mereka tidak hanya menjadi ruang tunggu dalam gagasan pertempuran dunia, tapi jadi faktor dan aktor utama. Kita lihat pemerintah hari ini ada PP nomor 46 nomor, tahun 2017 Oke. tentang ekonomi berbasis lingkungan berkelanjutan. Gagasan itu yang harusnya mulai kita bawa ke depan. Nah dulu Bung Karno dan Bung Hatta sebelum Indonesia merdeka ya. itu mereka banyak bicara di panggung dunia. Ba Baik. Nah, itu yang saya kira perlu sama-sama kita kejar. Politik gagasan. Politik kita penuh gagasan tidak, Bang Haris? Di Google banyak gagasan. Kalau cuma gagasan udah selesai bangsa ini. Pinter-pinter orang Indonesia itu. Bahkan ada yang menemukan vaksin macam-macam. Jadi menurut saya hari ini justru keberanian Bung Karno, kejujuran Bung Hatta itu justru ada di kelompok masyarakat hari ini. Yang berani mengambil resiko, berani bicara, berani tampil, berani bikin mural. Segala macam. Nah, itu ada di kalangan masyarakat. Justru karena melihat situasi dari para pengambil kebijakan yang menggunakan kekuasaan politiknya itu itu justru berseberangan dengan apa yang Bung Karno perjuangkan sampai akhir hayatnya demi rakyat. Demi rakyat itu yang ada di produk pemerintah banyak hanya selesai kalau hari ini ya di rapat Zoom saja. Di YouTube yang dibuka ke publik atau bahkan menggunakan mesin atau kelompok orang tertentu untuk mendengungkan apa yang disampaikan. Tapi kontennya Ya, kontennya itu nggak berani pakai penggaris yang tadi dianalogikan oleh Bu Mutia, presisi tadi itu yang dilakukan oleh Bung Hatta. Dibikin keputusan. Begitu di-challenge menggunakan mekanisme negara ombudsman dalam kasus KPK, hasil ombudsman-nya ditolak. Nah, ini cuman contoh aja bagaimana Nana ya. Saya cuman mau bilang bahwa hari ini Uh, apa namanya image yang dibangun tetapi kerja dan uh, kerjanya tidak punya relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan kritik dari masyarakat ketika kerja negara itu tidak tiba di tempatnya itru, itu justru di, di apa namanya ditolak didinai diingkari Oke okay. harusnya kan sebenarnya politik itu kepada masyarakat respon masyarakat diterima lagi dibuka kanal sebesar besarnya ekspresi apapun diterima lalu direnungkan lagi, disampaikan lagi. Itulah kerjanya negara. Apakah itu, saya akan lempar ke Valdo, tapi setelah Pariwara, karena tadi menarik eh, Bang Haris menyebutkan mural. Di Matanaja juga lagi ada yang bikin mural, teman-teman. Kita nanti akan cek hasil muralnya seperti apa. Dan apa yang terjadi dengan eh, kesempatan warga negara untuk bersuara lewat berbagai macam cara, termasuk lewat mural. Apakah memang hari-hari ini justru makin berkurang, termasuk mural yang dihapus, kita bahas setelah Pariwara. Tetap di sini. Mm.